Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 23 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 3 April 2024, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di tempat yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dihitung sebagai amal saleh yang diterima, yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang tazkiyatun nufus. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus adalah kebersihan jiwa, kebersihan diri. Jadi kita memastikan jiwa kita adalah jiwa yang bersih. Kita pastikan diri kita adalah diri yang bersih, sehingga nanti kecenderungannya kepada hal-hal yang baik. Mereka-mereka yang kecenderungannya kepada perkara-perkara yang buruk, jangan-jangan jiwanya kotor. Dan terkait pembahasan ini, kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mungkin kita sudah hafal. Hanya satu kalimat saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung kepada mereka yang menyucikan jiwanya. Sungguh beruntung kepada mereka yang membersihkan dirinya. Dan lanjutannya Allah mengatakan, waqad khaba man dassaha. Rugi kepada mereka yang masa bodoh dengan dirinya, dirinya dibiarkan kotor, jiwanya dibiarkan kotor. Maka mereka yang seperti itu rugi. Nah, kalau kita perhatikan, ayat ini datang setelah Allah bersumpah sampai 7 kali. Yang pertama Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, wasyamsi demi matahari. Kemudian yang kedua Allah bersumpah wal qamari idza talaha, wal qamar demi bulan. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah wan nahari idza jallaha, wan nahar demi waktu siang. Kemudian yang keempat Allah bersumpah wal laili idza yakshaha, wal lail demi waktu malam. Kemudian yang kelima Allah bersumpah wassamai wa ma banaha, demi langit berikut dengan bangunan-bangunannya. Kemudian yang keenam Allah bersumpah wal ardi wa ma tahaha, wal ardi demi bumi. Kemudian yang ketujuh Allah bersumpah wa nafsin
wa masawaha wa nafsin demi jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini sama Allah dikasih ilham. Dia mengenal mana yang fajir-fajir dan mana yang takwa-takwa. Mana yang jelek-jelek, mana yang bagus-bagus, jiwa ini mengenal. Ya, kalau bahasa kita terkait sumpah ini bilangnya wallahi. Tapi kalau dalam ayat ini Allah mengatakan wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi wa nafsin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala kalau mau bersumpah dengan makhluknya bebas, terserah Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menyampaikan sesuatu, berarti apa yang Allah sampaikan ini adalah sesuatu yang penting. Allah mengatakan wa nafsin wa masawaha, demi jiwa berikut dengan komponen-komponennya. Kalau dalam ayat yang lain diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sesuatu yang besar. Kemudian tadi disebutkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini sama Allah dibikin paham. Dia tahu mana yang jelek-jelek, mana yang fajir-fajir, dan dia tahu mana yang bagus-bagus, mana yang takwa-takwa. Sama Allah diajarkan kepada jiwa ini tanpa pengajaran di kelas. Jiwa ini langsung nangkep mana yang jelek biar dijauhin dan mana yang bagus biar dilakuin. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung, menang, berhasil, sukses kepada mereka yang tidak masa bodoh dengan dirinya. Nah, kepada mereka yang membersihkan dirinya, dirinya diisi dengan amal-amal soleh, dirinya dibawa sholat, dibawa ibadah, tidak dibiarkan dirinya tidak beramal soleh, dirinya diajak kepada agama, tidak dibiarkan dirinya jauh dari agama. Maka beruntung kalau seperti itu. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, rugi kepada mereka yang masa bodoh dengan dirinya. Dirinya dibiarkan kotor. Dirinya dibiarkan melakukan perbuatan dosa. Dirinya dibiarkan enggak sholat. Dirinya dibiarkan enggak paham agama. Dirinya dibiarkan tidak menunaikan zakat. Sudah waktunya zakat, dia tidak zakat. Kata dia, rugi, lumayan. Dirinya dibiarkan tidak puasa. Dirinya dibiarkan tidak menjalankan perintah. Dan dirinya dibiarkan mengerjakan larangan. Rugi kalau seperti itu. Nah, di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang tadi disampaikan di awal. Sehingga ini menunjukkan penting, wajib dan harus kita perhatikan sehingga kita bisa merealisasikan apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah isyaratkan agar kita tazkiyatun nufus, kita membersihkan diri kita. Nah, apa maksudnya tazkiyatun nufus ini? Para ulama menyebutkan ada dua kata kuncinya. Yang pertama bahasanya adalah at-tathhir, yaitu pembersihan. Artinya apa? Artinya diri ini dibersihkan dari yang aib-aib. Diri ini dibersihkan dari yang jelek-jelek. Kita harus mendidik diri kita jadi diri yang benar. Caranya apa? Caranya dibersihkan dari kesyirikan. Kita jangan jadi orang yang berbuat syirik. Jangan jadi orang yang menyekutukan Allah. Syirik besar.
Karena syirik besar ini bisa menghilangkan nilai-nilai mengesakan Allah. Syirik besar bisa menghilangkan nilai-nilai tauhid. Begitu juga dengan syirik kecil, ini bisa mengurangi kesempurnaan kita mengesakan Allah. Bisa mengurangi kesempurnaan kita mentauhidkan Allah. Kemudian juga termasuk ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam agama, ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ajaran-ajaran yang baru, baik berupa ucapan atau berupa keyakinan atau berupa perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama, tinggalkan. Karena itu gak bikin jiwa bersih, itu bikin jiwa kotor. Kemudian juga termasuk perbuatan-perbuatan dosa yang itu bisa bikin keruh nilai-nilai tauhid kita, bisa menghalangi dari kesempurnaan. Maka ini bagian yang pertama, yaitu pembersihan. Dibersihkan diri kita dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, termasuk bagian dari tazkiyatun nufus yang harus juga diperhatikan adalah bahasanya itu az-ziyadah, yaitu penambahan. Kalau tadi pembersihan, kalau ini penambahan. Artinya apa? Artinya diri ini harus ditambah. Dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, ditambah dengan ibadah yang benar, ditambah dengan kita berakhlak yang baik, akhlak terpuji, ditambah dengan kita harus ikhlas. Artinya murni, kita beribadah hanya mengharap pahala dari Allah dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam niatan-niatan kita. Intinya apa? Intinya kita ini harus sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertawakal kepada Allah. Jangan hati ini condong kepada makhluk. Akan tapi hati ini kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu akan bersih diri kita. Jangan kita bergantung kepada makhluk, kayaknya kalau enggak ada dia enggak berhasil begitu. Tidak. Akan tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhananya yang sering kita dengar, tazkiyatun nufus adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jangan dibiarin diri kita tidak menjalankan perintah Allah. Jangan dibiarin diri kita melakukan larangan-larangan Allah. Jangan dibiarin diri kita gak sholat, diri kita harus sholat. Karena sebagian orang punya paham, gak sholat katanya gak apa-apa, yang penting gak macam-macam. Ini tidak menandakan dirinya bersih. Karena diri bersih, kata kuncinya ada dua tadi. Yang pertama ada pembersihan, jiwa ini dibersihkan dari yang kotor-kotor. Kemudian yang kedua ada penambahan, jiwa ini harus dibikin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, tazkiyatun nufus ini adalah kemuliaan. Fadilahnya besar. Dan cukup yang menjadi fadilah adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalau kita tazkiyatun nufus statusnya apa? Berhasil. Kalau kita tazkiyatun nufus statusnya adalah sukses. Allah katakan tadi dalam ayat qad aflaha man zakkaha, menang, berhasil, sukses mereka yang menyucikan dirinya. Maka kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kepada mereka-mereka yang membersihkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jiwa ini ada tiga macam. Bahasanya itu ada an-nafsul mutmainnah,
ada jiwa yang mutmainnah. Kemudian yang kedua ada an-nafsul lawwamah, ada jiwa yang lawwamah. Kemudian yang ketiga ada nafsul ammarah bisu, ada jiwa yang ammarah bisu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Artinya apa? Jiwa ini dia tenang dengan kecintaan kepada Allah. Jiwa ini nyaman dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini senang kalau ngelihat orang itu beribadah. Ada sebagian orang yang enggak senang ngelihat dakwah Islam ini semarak. Sehingga mereka membubarkan pengajian. Kemudian ini enggak boleh, itu enggak boleh. Speaker azan enggak boleh kencang-kencang. Ya kalau azan mah kencang-kencang. Tapi kalau kayak mungkin zikir atau pengajian dan lain-lain, karena azan kan syiar. Cuman dibalik itu mereka kayak gak senang sama Islam gitu. Gak senang ngelihat perempuan jilbaban, gak senang ngelihat laki-laki jenggotan, kan katanya jenggotan sunnah Nabi katanya gitu. Gak senang ngelihat orang rajin sholat ke masjid. Ini bukan jiwa mutmainnah seperti ini. Jiwa mutmainnah itu adalah dia nyaman dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tidak berpuasa harus menghormati orang-orang yang berpuasa, itu yang benar. Bukan orang yang berpuasa disuruh menghormati yang tidak berpuasa. Mereka yang pahamnya seperti itu jangan-jangan bukan jiwa mutmainnah. Kadang-kadang dunia udah kebolak-balik. Yang berpuasa disuruh menghormati yang tidak berpuasa, kebalik. Mereka yang tidak berpuasa harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Ini jiwa mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang nyaman dalam ibadah kepada Allah. Kemudian ada lagi jiwa lawwama, jiwa yang suka ngatain dirinya sendiri. Artinya dia menyesal, dia tidak melakukan kebaikan. Mungkin contoh gampangnya adalah apa? Orang apa, ada bapak-bapak bilang sama anaknya, kamu tuh harus rajin sholat. Kata anaknya, bapak aja gak sholat. Kata bapaknya, saya udah telanjur. Ini namanya jiwa lawwama. Dia sendiri nyalahin dirinya gitu. Dia tahu dia salah. Atau misalkan ada bapak-bapak, contoh dia ngerokok misalnya, ngeliat anaknya ngerokok, kamu jangan ngerokok. Kata anaknya, bapak aja ngerokok, bapak udah telanjur. Jadi dia tahu dia itu salah. Ini namanya jiwa lawwama. Kemudian yang satunya lagi ada jiwa ammaratun bisu, nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang ngajak kepada perbuatan syahwat, nurutin hawa nafsunya. Ya, nurutin hawa nafsunya, atau sehingga dari sini penting bagi kita untuk memperhatikan, mendidik jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang nafsul mutmainnah. Jangan dibiarkan jiwa kita kagak nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan nafsul mutmainnah, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita sebagai jiwa yang mutmainnah. Allah berfirman tentang ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang nyaman dengan ibadah kepada Allah, jiwa-jiwa yang yakin, jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa yang redo dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang enggak redo dengan takdir Allah. Dia enggak terima. Katanya dia miskin terus. Katanya dia susah terus. Ini tidak jiwa mutmainnah. Allah memanggil jiwa-jiwa yang mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Rabbmu dengan pahala-pahala yang telah disiapkan. Dan kau akan redha dengan apa yang akan kau dapatkan nanti di sana. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku yang soleh. Masuklah dalam rombongan mereka, jadilah kalian bagian dari mereka.
wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masuklah kalian di dalamnya. Terimalah apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Dalam surga ada kenikmatan yang tidak bisa dirasa-rasa oleh mata. Kalau kita ngelihat mata, ngelihat sesuatu nikmat, di surga lebih nikmat dari itu. Tidak bisa dirasa-rasa oleh telinga. Kita dengar sesuatu, kita ngerasa nikmat, maka di surga lebih dari itu lagi. Dan tidak bisa terlintas, tidak bisa dirasa-rasa oleh hati. Sesuatu yang bikin hati kita bahagia, di surga di atas itu lagi. Makanya hendaknya masing-masing kita semangat agar kita tazkiyatun nufus, agar kita membersihkan diri kita. Bagaimana caranya? Dengan kita rajin ibadah, kita tinggalkan perbuatan dosa, sampai pada akhirnya nanti kita menjadi ahli sorga. Allah berfirman, fa'amma man taga, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa'athar al-hayat ad-dunya, mereka lebih memilih kehidupan dunia, gak mau sholat, ya malas ibadah, lebih milih dunia. Fa'inal jahimah hiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun mereka yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat masuk surga adalah seseorang harus membersihkan dirinya. Dia harus melakukan ketaatan. Dia harus meninggalkan perbuatan dosa. Makanya kita bersihkan diri kita dengan amal-amal saleh. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita minta hidayah taufik agar Allah bisa memberikan, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita biar kita bisa tazkiyatun nufus. Dan kita berdoa. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga berdoa supaya dirinya bersih, supaya jiwanya bersih. Di antara doanya Nabi pernah berdoa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong bikin jiwaku ini jadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tolong bersihkan ya Allah karena Engkau adalah yang paling bisa untuk itu. Anta waliyuha wa maulaha. Hanyalah Engkau yang bisa menolong. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', ya Allah aku berlindung kepadamu dari jiwa yang enggak ada kenyang-kenyangnya. Wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diterima. Makanya hendaknya seseorang itu enggak boleh dia ngerasa dirinya udah paling benar, ngerasa dirinya paling baik, ngerasa dirinya soleh. Dia bilang apa? Rezeki anak soleh katanya. Gak boleh dia ngerasa dirinya paling benar, paling baik, paling soleh. Gak boleh. Gak boleh dia bilang saya sudah tazkiyatun nufus ya. Gak boleh. Kenapa? Karena dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Kalian gak boleh sok-sok ngerasa udah tazkiyatun nufus. Kalian ngerasa udah paling soleh, paling benar, gak boleh. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Kemudian yang lainnya, bahwa dalam diri ini ada akhlak-akhlak yang jelek, ada akhlak-akhlak yang bagus. Di antara akhlak yang jelek adalah nomor satu paling jelek adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Karena Allah tidak ridho digituin, Allah melarang. Bahkan Allah mengharamkan sorga kalau orang berbuat syirik, dia bakal masuk neraka. Kemudian ada lagi akhlak jelek, munafik, pura-pura Islam padahal kafir. Kemudian lagi ada akhlak yang jelek, riya, beribadah kepada Allah niatnya biar dipuji sama orang lain.
Ada lagi akhlak yang jelek, ujub, ngerasa diri paling baik, kemudian sombong, kemudian dia iri hati, apa iri, dengki, bakhil, pelit, kemudian suka marah-marah, temperamental katanya, ghibah, suka ngadu domba, berdusta, curang, suka bikin makar, khianat, doyannya dunia, ini gak bagus. Dia lebih milih dunia daripada akhirat. Dan akhlak-akhlak jelek yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang bagus, yang paling besar nomor satu adalah rajin beribadah. Ini akhlak bagus. Mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Karena memang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka pada beribadah kepada-Ku. Rajin ibadah, rajin sholat, ini akhlak yang bagus. Atau mungkin bahasanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi kita mengesakan Allah dalam beribadah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik. Karena yang berhak untuk diibadahi adalah yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki sama kita, dan itu Allah. Adapun sesembahan selain Allah, gak ada andil mereka di situ. Kemudian akhlak yang bagus yang lain adalah ikhlas, yaitu kita ibadah niatnya mencari pahala dari Allah. Kemudian sabar, tawakal, taubat, bersyukur. Kemudian kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, tawadhu. Kemudian kita lemah lembut sama orang lain. Kemudian kita baik sama orang lain. Kita mengajak orang lain berbuat baik, mengingatkan mereka dari perbuatan jelek. Ini akhlak yang bagus. Nah, bagaimana caranya tazkiyatun nufus ini? Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita. Dia telah menciptakan diri kita. Sama Allah disetting nih, gimana caranya biar kita bisa tazkiyatun nufus? Dan cara yang terbesar agar diri kita menjadi bersih adalah dengan kita belajar agama. Jangan dibiarkan diri kita malas belajar agama. Jadi kalau kita beres kerja, pulang, ada pengajian dekat rumah, samperin. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, kalau kalian ngelihat ada taman sorga, bela-belain mampir, kata Nabi. Para sahabat bingung. "Wa ma riyadul jannah?" Yang dimaksud dengan taman sorga itu apaan? Kok disuruh bela-belain mampir? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqud dzikir." Yang dimaksud dengan taman sorga adalah majelis ilmu. Makanya kalau kita ada dapatin majelis ilmu, bela-belain mampir. Jangan malas belajar agama. Kenapa? Karena ini adalah faktor terbesar agar jiwa kita bersih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu. Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Laki, perempuan, besar, kecil, semuanya wajib belajar agama. Cuman masalahnya zaman sekarang banyak orang bermalas-malasan belajar agama. Banyak orang bermalas-malasan hadir di majelis ilmu. Mereka lebih doyan dunia ketimbang belajar agama. Sebagian besar yang lainnya malas beneran. Emang benar-benar enggak mau belajar agama. Bahkan sebagian mereka kayaknya enggak senang dengan majelis ilmu. Ya, jangan sering-sering majelis ilmu. Ya. Seminggu sekali aja. Atau sebagian mereka bilang sebulan sekali aja. Sebagian mereka bilang ntar aja. Setahun sekali. Kapan gitu momennya, Ramadan aja Ramadan. Hari-hari biasa mah gak usah majlis ilmu. Ini bukan jiwa mutmainnah. Bukan jiwa yang tenang. Kayaknya musuh banget sama kebaikan. Adapun jiwa yang tenang, mereka nyaman dengan kebaikan. Sehingga
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya agar kita diberikan kemudahan di dalam tazkiyatun nufus. Di dalam kita membersihkan diri kita. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Ada sisa waktu untuk tanya jawab, diserahkan kepada pembawa acara. Tafadhol. Baiklah jamaah sekalian, masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya tentang tazkiyatun nufus, apakah yang berhubungan dengan dirinya, dengan pengalaman rohaniyahnya, atau yang lain-lainnya. Silakan. Dari bapaknya dulu deh, bapak-bapaknya. Ada? Sudah jelas. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Ibu-ibunya enggak ada, enggak ya? Sudah jelas. Biasanya bersyukur. Ada closing statement? Baik, siapa? Anak apa? Baik. Baik, bismillah. Para jamaah sekalian, terkait tazkiyatun nufus, tadi kita sampaikan cara yang terbesar agar diri kita bersih adalah caranya belajar agama. Jadi jangan tinggalkan belajar agama. Kita berburu, kalau sekarang mungkin judulnya lagi rame, berburu Lailatul Qadar. Maka jangan lupa yang satunya lagi, berburu majelis ilmu. Cari di medsos, ada kajian di mana, samperin. Kali dekat dengan kita. Bahkan bahasanya kalau perlu berdarah-darah kita datang, datang. Tapi kan alhamdulillah enggak nyampe berdarah-darah kita datang untuk itu, dan itu adalah kebaikan buat kita. Kemudian kalau kita mau lihat yang lain, bagaimana caranya tazkiyatun nufus, banyak ya. Caranya para ulama menyebutkan di antaranya dengan kita menjaga kewajiban-kewajiban. Menjaga sholat wajib, menjaga puasa wajib, menjaga sedekah wajib, dan yang lain-lain. Nanti kalau lagi lebih semangat lagi, yang sunnah-sunnah juga dilakukan. Kemudian juga caranya tazkiyatun nufus dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lainnya dengan banyak-banyak beristighfar. Dan yang terakhir yaitu dengan kita banyak mengingat kematian. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah kita akan berhias diri dengan akhlak-akhlak yang bagus, dan kita meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Jadi kita tidak jabarkan karena memang berbatas waktu. Dan para ulama menyebutkan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Alhamdulillah kita dapat sebagian, dan insya Allah ini bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat kita. Demikian disampaikan, sampai di sini kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.